Halo semuanya, hari ini kita lanjut lagi Coral Island ya. Nah. Ikan malam pepaya. Besok cerah. Udah panen ya. Halo, welcome ya. Welcome Rafira, terima kasih adminnya. Ini ikan hiunya nggak beranak-beranak ya dia. Serangganya udah nambah satu. Halo Rafira. Game PC, iya bener, Bekam Aswaja. Jadi nama gamenya Coral Island ya. Gamenya baru bisa dimainin di PC, di Xbox, sama PS5. Ini gamenya mirip Harvest Moon, kita bisa berkebun, merawat hewan ternak. Terus ini kita bisa buat kolam, buat ini cepetan
Ini kolamnya, kita bisa pelihara ikan, nanti kita peternak ikan di sini sama serangga, rumah serangga. Mirip Barbasmon, iya bener. Cuman kita nggak perlu nyiram-nyiram di sini, karena ada yang namanya sprinkle ini kan. Nah yang ada di area sprinkle ini nanti otomatis kesiram otomatis nanti. Terus panennya juga enak. Halo, welcome Bang Luki. Halo, welcome ya. Gemar. Lebih modern ya, bener lebih modern. Oh iya, mau mancing ikan hiu di sini ya. Nyari hiu putih buat diternak hiu putihnya. Udah punya semua ya. Bentar aku lihat serangganya, apakah masih ada serangga. Ini tinggal ini yang belum aku sumbang ke museum ya. Buka sampai jam 17. Oke, aku mancing dulu. Mancing dari kapal. Ikan kerapu. Barakuda, terapkan di umpannya deh. Yang dipakai umpan ikan besar. Nah, ini dapat hiu kayaknya. Nah, dapat hiu putih. Tapi dia bintangnya bintang emas ya, bukan osmium. Barakuda, bentar.
Terima kasih sudah follow. Terima kasih, Zed. Ya, sampah. Suara siapa itu? Iya, benar itu. Iya, Bang Luki. Enggak tahu, Bang. Harus minta royalti enggak sih? Nah, malah dia yang ngasih nanti. Cover persen. Aduh. Kalau udah terus ya. Makasih ya, makasih. Wih, makasih, makasih ya, makasih. Tiara kasih cabai. Obia. Ini kayaknya gede-gede ya. Panjangnya di atas 1 meter semua di sini. Mantap, 50%. Bagi dua dong. Udah dibagi 50% sama TikTok, 50% lagi sama Tiara ya. Bentar lagi itu Bang Luki live-nya. Yang badut. Yang badut jadiin umpan lagi ya. Lagi nonton Kang Mas Panda, weh. Ternyata ini saudaraan ya. Jadi yang punya pantai pesisir ini namanya Pablo sama Rafael, saudaraan sama yang punya penginapan Alis sama Suki. Saudaraan baru tahu punya pindah ya saudara saudara.
Waduh. Bukan anarmesmon ya. Jauh banget sampai an. Saudara ya. Beda server. Aku tingkatkan kayu peras ya, kurang batang emas sama kayu peras. Kita cek ini dulu, tukang kayu. Habis upgrade rumah ini baru nyari ini ya, istri. Ya, kita ngomong joko. Ini kata rumah. Berapa? Oh, 120.000 ya. Batang emas, batu, kayu keras. Berarti aku nyari batang emas nih. Kalau gitu cabut dulu Bang Pan, mau siap-siap bawa cucian. Oke Bang Luki, terima kasih sudah mampir. Pan siap-siap live ya. Iya, habis ngantar cucian live paling itu. Tambang, nyari batang emas buat upgrade rumah ya. Habis upgrade rumah itu kayaknya baru bisa ini nikah, baru deketin cewek ya. Emas di sini, emas. Halo, welcome Kak Rose. Welcome ya. Terima kasih adminnya. Nih, baru pada bangun ini. Kayaknya apa yang salah? Oh iya, benar kan. Mana lubangnya? Halo Bun. Welcome yang baru join ya. Kalau ada monster bunuh aja sekarang. Mana ini?
Halo, welcome ya. Welcome Bang Ahmedun, terima kasih temennya. Wih, datang-datang langsung korun dong Bang Ahmedun, terima kasih banyak. Rumah kaca bisa dipakai tumbuhan nggak Bang, biar nggak mati tiap musim? Bisa sih ya, Balakutek bisa. Rumah kaca itu sama kayak Harvest Moon, jadi kita bisa nanam tanaman nggak semua setiap tahun ya, selama setahun nggak harus tiap musim. Cuman bedanya di sini kita nggak bisa beli bibitnya di musim lain. Oh pohon ya, kalau pohon aku kurang tahu, kayaknya bisa juga pohon, harusnya bisa sih harusnya. Berarti biar pohonnya panen terus ya, karena kalau iya benar sih pohonnya cuman bisa tiap musim, benar sih, bisa dicoba sih ya Balakutek. Cuman kemarin salah saran dari Bang Hero itu ditanamin apa ya, ditanamin kaktus biar untung banyak katanya. Biar viewer bisa kirim korun tuh harus live yang di face dulu ya. Ya bener Bang Ahmedun, harus live pakai kamera dulu, harus live pakai kamera dulu. Bang, aku kemarin gitu pakai kamera HP dulu gitu. Kaktus itu musim fall, kaktus itu bibit fall. Benar sih, kalau pohon itu dijualnya tiap tahun ya, dia selalu dijual bibit pohonnya itu ya. Tapi kalau bibit yang lain, soalnya pohon ada dua juga di sini, pohon yang cuman musiman, ada pohon yang tumbuh selama setahun pun. Repot ya, ternyata harus ngikutin step by step sekali live di sini baru. Iya bener, itu live berapa ya, live 30 menit paling. Yang kan ada yang pertama itu apa itu, kan disuruh live, disuruh live, baru habis itu yang kedua itu live 3 hari terpisah itu kan ya. Pagi Kak Ana, welcome Kak Ana. Tapi nggak harus liatin muka sih Bang Ahmedun. Jadi misal main koral ini kan, aku main koral. Nah kamera live-nya tapi dari HP, kameranya diadepin ke laptopnya gitu. Misal gitu bisa. Jadi nggak harus live muka. Cuman emang agak ribet. Nggak bisa lama aku Bang, masih ngedrop. Oh Kak Ana masih sakit ternyata. Semoga cepat sembuh ya Kak Ana. Thank you.
tak kira harus pamer muka, masalahnya kalau live device muka semua itu. Iya bener, nggak harus pamer muka. Yang penting pakai kamera gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Novita Sari. Selamat pagi Kak Novita Sari. Enggak ada ya, kita langsung ke lantai 10 aja lewat talinya. Berapa sih ini, aku dapat 65 ya. Takutnya jangan-jangan karena nggak ikut step gitu mas, soalnya masih bermasalah banget sama restrict pre-recordednya. Halo, welcome ya. Welcome Kak Sherly. Nggak apa-apa sih, yang aku cuma nyelesain yang pertama aja, yang kedua itu yang live 3 kali itu nggak selesai aku. Yang penting udah bisa kebuka forum, karena yang kedua itu kan buat komal-komal gitu kan ya, kalau yang pertama itu buat forum. Nah gitu, yang di PP profilku muka asli sama muka anime apa itu jadi satu, mirip soalnya. Nggak apa-apa Kak Novita, itu beda sih. Kalau PP itu kan yang penting kita suka aja, nggak usah pikirin sama orang lain. Komal itu apa? Komal itu yang ngobrol-ngobrol gitu, bisa ngundang orang-orang gitu, tengah medun. Yang bisa naikin orang-orang gitu. Halo Putung Serser kali lagi. Ya benar multi guys ya, yaitu ya itu maksudnya. Bentar ya Bang, aku mau mandi terus aku mau salat. Oke Kak Novita. Waduh telat bangun ini Kak Novita ini. Ada beracun ternyata ini, yang masuk lingkaran merah tadi ya, dari monster itu. Oke, sama-sama Kak Ahmedun, Jazz Boys, terima kasih bunga mawarnya. Maka Sherly ini dia penyuka Harvest Moon ya, nungguin main Harvest Moon dia, aku di sini. Mana ini nggak pernah? Jangan respon banget Kak Ser, iya bener.
sabar Kak Sherly, masih ada 3 minggu lagi berarti ya, 3 minggu sebelum puasa. Puasa itu tanggal berapa? Tanggal 10 ya? 10, 11 atau berapa ya? 11, 12 ya? 3 minggu lagi kira-kira. Bulan puasa full harvest moon, iya bener aku full harvest moon nanti. Harvest moon yang PS1. Baru habis itu ganti harvest moon yang lain. Entah yang FOMT atau yang PS2 kali ya, save the homeland atau ya save the homeland. Nanti koralnya main kalau ada yang ngajak map ya. Karena kemungkinan koral itu setelah puasa bisa mabar. Ada update baru bisa mabar. Kemungkinan. Udah fix infonya dari Bang Hero sih ya. Aku nggak tahu. Udah jam 23 ternyata kita pulang. Kalau lihat jam ya. Tapi bulan puasa live-nya jam sama atau ada perubahan? Kemungkinan sama sih kemungkinan. Paling berubahnya lebih maju setengah jam. Kalau berubah mungkin maju setengah jam. Tapi tetap pagi juga. Oh, batang emas aku udah punya banyak ternyata. Belum selesai lagi nih semuanya. Hari ini belum apa ambil ya hewan yang di sini. Besok lagi deh kita tidur. Dapatnya dikit ini, aku lupa nggak aku jualin, cuma dapat 1000.
besok cerah lagi. Nah ini baru musim panas cerah terus. Penduduk kota Bintang Muda, jangan lupa festival hewan besok jam 9 pagi di depan balai kota. Nah besok ada festival hewan ya. Oh ini ngangkat Jogja. Udah ada lantai duanya mas, udah ada lantai duanya, rumahnya udah ada lantai duanya. Jadi ini udah bisa nikah sebenarnya aku, cuman kamar anaknya belum ada, jadi sekalian lah ya aku upgrade lagi sampai ada kamar anaknya baru nikah, baru nyari istri. Parkun dulu oke, Tiara. Mentok berapa lantai, aku kalau berapa lantai nggak tahu. Dapat ngangkat juga ini terakhir ya, kita donasi ke museum ya, kayak kamu Dun, rumah kecil aja. Halo, welcome ya. Yang bisa banyak lantai kayaknya Harvestmon apa ya, Harvestmon Magical Melody yang Bang Hobi kemarin mainin itu, dia rumahnya tingkat banyak itu. Welcome Kak Sel, terima kasih adminnya. Kak, cara jadi duyung gimana? Aku udah buka istana yang di bawah laut. Selesaiin dulu semua event lautnya. Jadi itu bentar, mana mapnya. Nah ini kan ada buka ini apa namanya, selesaiin dulu gua 40 sama gua 50 nya. Jadi kan sampai kebuka istana duyung ini sekitar 50 ya, ada 50 ini titik kuning-kuning ini. Nah ini udah selesai kan berarti. Nah berarti lanjut yang ini. Harus kebuka semua, harus selesai pula karangnya ini. Pohon karangnya ini udah pulih semua. Ini kan ada titik-titik ini. Jadi harus diselesaikan semua itu baru bisa. Baru beli doang, belum dimainin, wey. Kalau dapat kuda, kuda beli ya. Pertama bangun dulu kandang kuda, itu harganya 15.000 di kandang kuda ini nih ya, di perajin kayu ini, rumahnya Pak Joko ini harganya 15.000. terus kudanya beli 15.000 juga kudanya. Yang naik kuda gimana maksudnya? Ini udah panen ini. Biji kopi. Ini sama tomat. Bayangin aku panennya besok aja biar sama ini belum. Coral Island beda di iOS. Coral Island belum ada di iOS setauku. Play Entertainment belum ada di iOS.
Jadi baru bisa dimaininnya di PC kalau nggak salah. Ntar aku buat satu peti lagi deh ya. Ntar harus penuh lagi. Simpen di sini tomat, cabe, buah naga sama kopi ya, biji kopi. Ini apa ini? Diode. Ini kopinya aku bawa satu deh. Kenapa buat persembahan satu kopi? Kalau make mouse ribet nggak mas mainnya atau malah ribet? Aku belum pernah pakai mouse. Aku seringnya ini pakai stick ya. Jadi nggak tahu. Kemungkinan sama aja sih, pakai mouse atau pakai ngantuk kayaknya. Habis ini tidur deh, Bang Ahmedun. Welcome Kak Nuni, terima kasih adminnya. Aku nggak pernah pakai mouse ya, tengahnya itu. Indah panen ya, buah persik sama buah mangga. Ini hiunya nggak nambah-nambah tuh. Oh ini lumayan cepat ternyata ya, minyak truffle putih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih kerupuknya Bang Ahmedun, dari kerupuk. Yang satu lagi ya ini. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Bang Ahmedun. Ntar aku buat peti otomatis. Kalau aku taruh sini nyambung nggak ya dia? Biar radang mas, makan kerupuk terus. Niatnya jelek. Kita dekorasi dulu. Salah.
Ini bisa nambah ke sini enggak ya? Coba deh aku buat satu lagi. Kok enggak muat ternyata. Bisanya di sini ya. Tahu-tahu, wih. Panjang banget ya peti otomatisnya. Dia bisa masuk ke travel putihnya enggak ya? Kayaknya nggak bisa diputer ya, jadi ini ada ruang kosong sebenarnya tengah-tengah sini. Yang ini bu. Ini kenapa nggak bisa digeser? Nah, berubah lagi ya. Yang ini hitam. Otomatis pagi-pagi Kak Tit File. Halo, terima kasih ya. Adminnya welcome ya. Duitku masih 15.000 ya, 115. Perlu 120.000 buat upgrade, apa namanya? Buat upgrade rumah. Ntar aku cek besok festival hewan ini soalnya. Udah full semua hatinya. Kita bisa ikut festival. Ayamnya juga udah full semua ya. Tinggal ini aja sih ya. Belum full. Entah bisa menang apa enggak ya, ini hatinya 6 hatinya. Soalnya ada balapan itu juga. Sama kayak Harvest Moon nanti balapan. Travel putihnya aku jadiin minyak ya. Minyak simpen. Aku simpen satu buat festival. Apakah keambil peti otomatis nih ya? Coba ya. Oh iya, dia tetap
tetap memproses ya. Oh, berarti enak ini peti otomatis ini. Berarti aku perlu buat banyak barel fermentasi ini. Gimana naruhnya? Terus pakai tekor. Minuman rambutan, minuman perem. Kita cari posisi Eva sama siap Alice. Halo, ya. Welcome ya. Alice, Eva di dalam sini. Welcome Bang Ra, pagi Bang Ra. Terima kasih udah mampir. Terima kasih admin ya. Kita pakai pergi ke sini dulu bagi Alice, Eva di sini. Coba kita kasih timun. Valentine senang banget, besok bakal ada festival. Ini masih belum ditranslate ini. Jika kamu tertarik dengan alien, kamu harus membaca buku ini dari Profesor Kip. Dia mempunyai teori yang menarik tentang ET intelligence. Apa artinya itu? I read it back in university. Aku membaca itu kembali. Bang, ini game Boruto. Iya, Boruto dia udah pensiun jadi ninja ya. Pergi ke Starlight Town, dia jadi petani. Ya pasti yang pesan buku-buku untuk perpustakaan, aku ingin tahu. Kebanyakannya buku memasak. Perpustakaan udah ada buku baru belum ya? Aku bosan baca buku itu lagi. Ini Alice suka membaca ya. Coba kita kasih timun, kelihatannya lezat, terima kasih, suka dia. Bukunya Eva ya, keliling bentar. Oke Bang Ra, terima kasih udah mampir. Ternakan belum full ya. Ternyata yang penting hasil produk kebun kita, mereka pada suka sih ya. Kita kasih timun aja, suka ini. Semoga besok cerah sih, soalnya ada festival juga kan, lah bisa cerah sih. Mungkin aku ikut lomba renang pekan depan, pasti seru walaupun aku nggak begitu jadi berenang. Oh, itu ada festival musim panas ya, nanti ada lomba renang di festival musim panas. Kita kasih timun, itu malah aku makan. Ih, Eva udah 8 ya hatinya. Hati Eva udah 8.
20. Namanya juga ibu-ibu pasti was-was aku terus. Aku nggak suka kalau Zoe jalan-jalan kejauhan, apalagi kalau lagi musim hujan. Oh, ini emaknya Zoe ya. Ini siapa di sini? Permintaan satu cabai dari ini, kita terima tugas. Kasih yang paling jelek ya. Oh, aku cuma ngambil satu deh. Kita hapus. Coba kita lihat pemandangan kebun. Ngapain lagi nih?
besok Ramadan nanti kalau pas Ramadan hari Raya Idul Fitri Bang Jakarta, soalnya aku mau. Gimana Kak Navita? Bagi jaket. Mau pergi ke Jakarta, gitu ya Kak Navita ya. Ramadan mau pergi ke Jakarta. Beli baju baru ya Jakarta ya. Biasalah ya Idul Fitri semua baru ya. Tapi kemungkinan aku ini live-nya cuman sampai tanggal 4 April. Ih, ya. Makasih ya, makasih. Iya, makasih Tiara. Dikasih mie. Mungkin itu mie apa bakso sih? Pagi Kak Dina Aulia. Karena tanggal 5 itu aku udah pulang kampung ya. 5 April, jadi kemungkinan aku cuma live sampai tanggal 4 April. Jadi aku live Harvest Moon sekitar 25 hari gitu. Welcome Bang Sullivan, terima kasih adminnya. Aku jadiin ini deh. Pulkam kemana? Pulkam ke Kendal ya, Jawa Tengah ke Kendal. Apakah paprika bisa jadi acar? Bisa. Oh, kopi itu pakai ini ya. Jadi kopinya aku taruh sini, sama taruh sini satu. Paprikanya taruh sini satu. Yang satu taruh sini. Kurang 2 peti otomatis lagi ya. 1, 2. Sisanya baru fermentasi sisanya. Nanti aku pulkamnya pas lebaran, jadi bukan besok ya, pas lebaran sekitar tanggal 5 jadi tanggal aku live nya cuma sampai tanggal 4 April. Oh iya, kita ada misi. Dari Scott satu cabai ke Scott mana Scott. Ih, rame di pantai Scott di sini.
kita cek cek laskar tersenyum dulu. Korun bisa kali Bang Sul baru datang langsung ditagi Korun ya. Halo, welcome back Bang Ra. Ada peti di sini. You can complete a run for push. Maksudnya gimana? Ini baru kayaknya, fitur baru ini. Halo, welcome ya. Welcome Kak Triananda, terima kasih adminnya. Halo and bye. Welcome Kak Tria. Kumbang biola, kita jual-jual dulu deh. Baik, nah mau tidur lagi nih Kak Tria ini. Udah ada 5.000 belum? Udah sih ya. Dari benang lama aja udah 3.000 ya. Coba aku taruh sini biji kopinya, apakah bisa? Mana itu biji kopi? Pesan aku bawa satu. Ya aku nggak jadi aku bawa ternyata. Awas 12-an sampai sore. Ayo adus adus yang belum adus aku juga belum. Mesin penuh berarti ini aku bisa taruh sini juga. Ada biji kopi biasa, ada biji kopi gesa ya. Biji kopi ini dari tumbuhan, kalau biji kopi gesa ini dari luwak, dari luwak ya. Sering kayak gitu. Nah ya, Bang Ra ini dia live-nya pagi, malam ke pagi. Nah di situ tidur, bangunnya sore atau malam. Aku mau nanya kalau Bang live itu jam berapa? Dari jam 4. Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam setengah 7. Sabtu Minggu jam 5 sampai jam 8 Kak Novita. Tadi malam ya Bu banyak berita yang mengerikan. Waduh, apa tuh ceritanya tuh? Kalian cerita horor terus ya tiap malam. Belum kapok ini Kak Tria.
Oh, bukan cerita honor apa tuh? Game apa ini namanya? Coral Island ya, Yuki. Di sini kita gamenya mirip Harvest Moon ya, karena kita bisa berkebun, menanam ini ya, bertani, ada menanam sayuran, menanam bunga, terus ada menanam buah-buahan, ini pohon buah. Terus di sini ada juga ini kandang sapi, kandang ayam. Kalian nggak takut kah kalau cerita horornya? Kalau udah biasa mungkin nggak terlalu sih ya, Kak Novita. Bang bangun apa bang? Gudung kuning masih tidur ya. Kebanyakan kejadian amatir sendiri. Yalah ya, peti otomatisnya biar jalan sendiri deh. Pernah lihat langsung papasan, bahkan dikerjain sama Sid. Waduh. Kalau aku jujur nggak pernah sih ya. Tapi kalau tidur ketindihan gitu sering. Dulu tapi sekarang udah nggak pernah. Tapi kalau lihat pas-pasan kerjain gitu nggak pernah. Iya, alhamdulillah. Ini ada mesin apa? Potret batu rupi. Bang Pan mau lihat kah? Enggak, Kak Tria. Waduh, Kak Tria ini. Tidurlah ini, tidurlah. Biar besok langsung festival hewan ini ya. Festival hewan musim panas. Mau dikerjain di hutan? Enggak mau itu ya. Wih, kita hewan peliharaan ini nambah satu ya, Eva nambah satu. Lumayan ini. Hari ini ada festival di kota. Ini Eva udah hatinya udah 8 sih ya. Apakah aku udah bisa? Oh, ada, kita bisa lihat ekspresinya Eva ya. Kalau alis gimana? Waduh, ini Bang Ra malah suka ini. Bang Ra malah suka.
Kalau dibangunin nggak pernah sih. Lalu pasangan kasmaran, you are really hitting it off with off, aren't you? Just a head up. Our island has a tradition. If you want to be more than just friend with someone, you should give them a love pet. Bentar. Kita disuruh buat cincin ya, buat apa namanya, loket itu apa? Loket itu cincin buat kayak pacaran gitu ya. Loket itu apa artinya? Cukup satu kali bang, dua kali nggak baik aku kayaknya. Oh, Bang Ra pernah ternyata ya. Waduh. Nanti aku minta bangunin Bang Pan setiap hari. Kak Dria emang bisa itu. Waduh, bahaya ini Kak Dria ini. Orang Kalimantan lagi ya. Sakti-sakti itu orang Kalimantan. Waduh, waduh. Loket muka. Waduh, loket lagi. Jadi bingung ini aku mau ngapain? Aku mau upgrade rumah ini, buka enggak ya pantai besinya dia? Tutup atau buka ratingnya ini? Kita panen lagi nih tomatnya. Eh, bukan tomat ya, kopi. Ini paprika. Takut sama yang di atas bang, aku aja takut sama yang di atas. Iya itu pastilah Kak Tria. Bang, tulisan gamenya kayak gimana, kok aku nggak ketemu ya? Bentar Yuhi. Nah itu udah diketik sama Rafira, sama Kak Tria, sama Bang Ra itu ya. Coral Island ini gamenya adanya di PC ya Yuhi. Carinya di Steam. Kemarin ada yang minat gambar foto profil TikToknya, tapi aku nggak tahu namanya akun TikToknya. Nah itu siapa yang mau digambarin sama Kak Novita Sari itu, bisa chat Kak Novita. Gambar TikTok. Taruh sini lah ya bunga mataharinya. Tapi nggak apa-apa deh. Iya, aku juga lupa. Kemarin ada yang bilang gitu ya. Kayaknya ada sih emang. Emang ada sih kayaknya ya. Harganya 267 kayaknya. Oh, sekarang 267. Oh, si Butum ya, si Butum tidur orangnya kayaknya itu Butum. Thank you.
live suka-suka dia kak. Si Budum ya, si Budum live-nya suka-suka. Asal dia mood aja lah ya. Ini festivalnya jam 9 ya, kita bisa nanam bunga matahari dulu deh. Bisa beli online di sini. Oh, belum kebeli lagi tadi. Bentar deh, gandum dulu deh. Nah, diantar ya. Diantarnya pakai burung. Oh, burung dara yang ada di kabel-kabel tokonya Sam itu dia pengantar paket ternyata. Halo, welcome ya. Welcome Bang Lobby, terima kasih adminnya. Dah bangun semua ini. Tiba-tiba live, tiba-tiba nge-end tanpa bilang. Waduh. Waalaikumsalam Bang Lobi. Ada pesanan kotakan jajanan jadi offline-nya, guys. Oh, Kak Tria ini buat jajanan ya. Jual-jual. Kenapa saya susah nikah sama Alis Nurhalisa Manandri? Oh, aku belum tahu kalau itu susah naikin hatinya Alis berarti ya Kak Nurhalisa ya. Mungkin eventnya udah dapat semua kah event-eventnya? Jadi kan tiap karakter itu ada event hatinya sendiri-sendiri. Udah full. Kalau event hatinya udah semua belum itu event hatinya? Kayu batu batang emas 10. Kita ambil kayu batu. Jadi masing-masing karakter itu kan ada eventnya. Kemungkinan sebelum nikah itu harus ngelengkapin semua eventnya dulu itu Kak Nurhalisa. Halo, welcome ya. Welcome Kak Pinaki, terima kasih adminnya. Kita kurang batang emas. Aku banyakkan buat ini batang emas. Sama-sama Kak Nurhalisa. Kalau mau lihat event-eventnya itu bisa dicek ini di wiki Coral Island Fandom. Nah di situ lengkap banget di situ. Jadi bisa dilihat eventnya Alice itu di mana aja. Kalau udah lengkap eventnya baru bisa sampai nikah. Biasanya gitu sih ya. Biasanya gitu. Bisa dicoba dulu event-eventnya. Oh kayu keras, aku salah bawa kayu tuh.
Terus yang kedua rumahnya harus upgrade. Rumahnya harus upgrade sampai tingkat. Jadi kalau mau nikah yang pertama itu selesaiin semua event, terus rumahnya upgrade sampai ini ya, ada lantai 2. Nah, ini upgrade lagi kayaknya buat anak-anak ya. Tingkatkan rumahmu agar bisa menampung anak-anak. Bang Van 5K bagi-bagi gambar iPhone, aduh. Cuman gambarnya ya. Cuman bagi-bagi gambar. Nah, Korun tuh. Di Korun, Korun. Kayu keras kemana ya, kayu keras ini. Kalau Mas Pan mau nikah harus update apa? Tuh update rumah dong Bang Obi. Minimal punya rumah dulu. Minimal punya rumah dulu baru nikah. Aku masih ke kos ini. Jadinya kapan? Terus calonnya satu apa lebih? Satu lah, satu aja cukup. Waduh Bang Robin. Aduh kebeli lagi batu. Ternyata dia kalau di sini kita bisa langsung beli ya. Akuarium ini cuma dekorasi ya. Kirain bisa buat. Mau ya, enggak dong, satu siapa bilang tiga weh. Ahem ahem. Udah ya, ini udah upgrade rumah. Berarti besok aku fokus ini, fokus deketin alis ya, deketin alis sama Eva. Kita kasih timun. Kalau timunnya udah habis, kita kasih bunga mawar. Satu di sini, satu di sana. Waduh, Bang Roy. Gak ada ya, aku nggak live itu karena kerja Kak Tria. Udah kita mulai aja festivalnya lah ya. Jadi penonton aja males live ya Kak Vina. Aduh. Kita festival sapi ikutin ini. Sapinya sisa Arnold sih ya. Ini banyak banget mini game di sini. Wih, kita bawa naga kah di sini? Animal Festival. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Bang Ray. Cukupkan lagi. Aktivitas utama balapan binatang peliharaan. Dua itu sapi, tiga ayam, empat rodeo,
5 stand festival hewan. Oh, 5 itu buat apa namanya, belanja-belanja ya. Ajak ngomong dulu. Kalau di festival kita bisa ngasih hadiah nggak ya? Oh, tetap bisa kasih hadiah ya. Kelihatannya lezat, terima kasih. Mereka pada suka timun. Makasih ya. Makasih banyak Bang Ra. Makasih ya, makasih Bang Ra. Kalian adus lah. Ini mau malming, ayo meet up. Meet up di Discord ya. Wabanana, kita lawan Caem sama Mak. Oke Bang Ra, terima kasih udah mampir. Terima kasih beruangnya Bang Ra. Kita mulai rodeo. Bentar, ini kemarin pencetnya apa sih? Nah, ini lama ini. Budum kuning, dia diam-diam aja. Kameranya ikut goyang-goyang. Bukan kameranya sih, apa namanya? Gamenya yang goyang-goyang Kak Tria. Bukan kameranya ya. Laptopnya ikut enggak? Laptopnya enggak goyang-goyang. Emang gamenya yang goyang-goyang ya. Ini latihan mencet retri ya, cepet-cepetan. Baru ini Bang, game goyang. Aduh, salah kepet. Bentar, aku nggak baca komen dulu. Fokus dulu bentar. Pusing lihat layarnya getar-getar. Sorry ya. Kita lagi rodeo soalnya. Habis rodeo kita apa, festival sapi dulu apa ayam dulu nih? Sapi dulu kali ya. Sapi, ayam, baru balapan ya. Balapan pet. Event utamanya balapan soalnya. Sebenarnya aku udah menang kayaknya ini. Cuman aku cobalah ya, kuat berapa menit ini.
Ya gagal. Aku gagal lagi. Alah, jatuh. Dapat burger musim panas, berbagai macam piring panggang, jagung rebus. Nah, jauh banget ya. Yang peringkat 2 aja cuma 75 detik, aku sampai 214 detik. Siapa yang jauh itu selisihnya ya. Aku yang terbaik ya, aku bisa menjadi lebih baik. Jadi kita lanjut. Ini anjingnya bisa berdiri ya. Bon-bon. Rame banget ini festival hewan di sini. Ya wes mau adus bye semua, bye Bang Pan, Sun Kesman. Terima kasih udah mampir Kak Tria. Kita ajak ngomong dulu satu-satu. Ini nggak bisa ya. Pegal-pegal nih besok. Dia lagi mau moto, kita ajak ngomong ya. Jadi sampai ada stand kayak gini, apa namanya, foto booth-nya di sini. Sampai ada stand foto booth-nya ya. Bener-bener real ini game-nya. Ya aku nggak punya duit ya buat beli dekorasi ini. Barak beruang semak. Ser mengguncang banyak semak. Aku beli ini deh ya. Beli ini deh ya, beruang. Mau silat dulu kalau pagi-pagi. Oke, Kak Novita Sari, wih, belajar silat ya. Coba kita latihan dulu. Kita pilih Arnold ini karena cuma satu sapiku. Salah. Oh gitu, paham. Kita coba latihan sekali lagi ya. Coba latihan sekali lagi. Selesai 17 detik. Oke, kita mulai langsung festival sapi. Pada klasemennya dong. Namanya Ipas, Lembu, Sapi. Ada namanya Kades, Bedu, Bide, Geo, Hammer, Pedet. Nah, ini bener-bener Jawa ya. Pedet itu artinya anak sapi. Mau saping, singo, taurus, sapi, bos, singo itu singa. Festival ayamnya apakah disabung juga? Aku belum tahu itu Bang Ahmedun.
aku belum pernah ikut karena tahun pertama itu aku belum punya ayam sama sapi, jadi belum pernah ikut. Ini aku pertama ikut festival. Kemungkinan sama sih, kemungkinan sama sama kayak Harvest Moon. Cuman apa namanya? Beda kontrolnya aja. Karena ini kita perlu pakai arah-arah biar sapinya nurut. Jadi kemungkinan festival ayam juga sama. Menang ya. Si Arnold menang. Kita lanjut ronde kedua. Gede Gio. Nanti ini ada festival balapan petnya juga. Mirip balapan anjing sih ya di Harvest Moon. Kita lanjut ronde 3. Cepet banget itu. Iya. Cepet-cepet ini sapi musuh. Masih menang. Tipis ya. Berarti digabung semua hewan. Iya bener, digabung semua hewan. Ayam, sapi, sama balapan juga digabung semua. Karena di sini festivalnya dikit. Hadiahnya apa tadi? Kami sudah berpengalaman cuma sekali ya. Partisipasi ini cuma sekali. Kalau rodeo ini, rodeo bisa berkali-kali ya. Kalau sapi cuma sekali. Ini malah kucing yang berantem di sini. Coba latihan dulu deh ya. Kita siapa ini? Dadut lah ya. Kita mainkan Dadut. Karena digabung jadi sedikit ya. Tekan tombol secepat mungkin. Nggak ketekan lagi. Bentar aku nggak lihat tombolnya. Nah musuhnya kalah sendiri dong. Aku nggak nekan tombol sama sekali. Nah cuman gitu aja. Oh nanti ada. Bentar aku latihan lagi bentar. Tekannya tombol arah sih ya, tekan tombol arah. Oke deh, kita mulai langsung. Mulai kompetisi. Cuman di sini enaknya bisa latihan. Jadi walaupun nggak ada save state, tapi bisa latihan. Easy karena beda hatinya. Punya aku hatinya 10, dia hatinya 2. Kita lawan siapa? Elvis hatinya berapa ini? 6 ya. Wah ini susah ini. Ada nyawanya juga dong. Kayaknya yang balapan petnya yang agak susah karena hatinya belum full, masih 6.
finalnya lawan Lily. Ini Lily hatinya 8, masih bisa menang. Halo, welcome ya. Welcome Cil, terima kasih adminnya. Easy win. Absen ngap, oke ngap. Terima kasih udah mampir Cil. Cantik juga ganteng. Oh iya, PP-nya Kak Novita Sari nih ya. Eva, Betty memberi tahu aku berapa lama aku ingat dan tetap bersama keluarga ini. Bentar aku kasih timun dulu deh ya. Oh, seminggu cuma bisa ngasih 2 hadiah. Berarti harus ngasih hadiah yang disukai ya. Berarti aku nembak si Eva-nya besok ya, di live besok. Pacaran sama Eva. Teman mancing, teman play together ini ya Cil ini. Kita latihan lah ya. Takutnya susah. Oh, balapan lari, oke deh. Mana ini lintasannya ke sini ya? Oh, anjingnya dia ada busnya. Lomba kicau mania ada mas? Nggak ada, nggak punya burung di sini. Nggak ada hewan peliharaan burung. Kicau mania Merak berarti ya. Burungnya Merak, Merak sama burung puyuh. Apakah nanti bakal semudah ini? Ini coba kita mulai langsung. Mulai nggak ya? Mulailah ya. Ada turnamennya juga, ada klasemennya ternyata. Kayaknya agak susah sih ini. Susahnya nanti di final sama itu. Di ronde 2 sama finalnya. Ya, dia berhenti lagi. Ronde pertama menang, kita lanjut. Eva ikut ternyata si Eva ya. Ini baru ronde pertama. Itu naganya, iya, naga, bentuk asli naganya kayak gini ya.
Kita lanjut lagi nih ronde kedua. Wah, kencang banget itu iguananya. Wah, kalah sih ini. Berhenti lagi dia. Itu iguana kencang banget iguana larinya. Wah, dia berhenti lagi. Udah di finish berhenti. Kalah, kalah. Kamu sudah berpartisipasi, kalah ya. Kalah kita. Kira-kira berhenti tadi yang terakhir. Kalau nggak berhenti masih bisa lanjut ternyata. Ya udahlah ya, kita selesai festivalnya. Karena hatinya belum full itu. Kita pergi, kita lanjutkan gamenya. Taruh mana ini? Oh, dalam rumah bisa nggak ya? Wih, makasih ya, makasih. Makasih, Cil. Nggak bisa, bisanya di luar, nggak bisa di dalam rumah ternyata. Ngambil kerupuk, terima kasih Cil. Makasih ya, makasih. Nih, makasih, makasih. Makasih banyak ya. Kalau sini aja deh. Kerupuk pakai mie ya, enak tuh. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Ini roda kecuma, makasih ya, makasih. Matinya juga mati. Wih, makasih ya, makasih. Makasih, Cil. Makasih ya, makasih. Acar paprika. Kopi udah jadi ya. Apakah kopi bisa dimasukin sini? Harusnya bisa sih, kopi bisa masukin tong. Wih, makasih ya, makasih. Mesin penuh. Nah, desetnya ngap. Wih, makasih banyak, Cil. Wih.
Bang, bentar ya, aku mau kamar mandi. Oke, Kak Novita. Aku pengen nambang sih sendiri. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih, Cil. Wih, makasih ya, makasih. Buat api otomatis satu lagi, taruh sini. Nah, satu lagi di sini ya nanti api otomatisnya. Gudangnya jadi pabrik ini gudang. Masih sarapan. Apa lagi? Paint wall, mayonnaise. Tidur ya, pergi tidur biasa warmin dia ngobrol. Alis plus satu. Beach player itu di mana ya? Beach player di sini kali ya. Besok cerah. Jadi besok terakhir aku bisa mancing hiu. Ya, aku perlu batang emas lagi berarti. Batang emas sama kayu keras buat upgrade. Ini buka nggak ya? Ambil besi buka nanti. Ini kopi panen terus ini kopi. Ini Cil di mana ini? Emang lagi di mana? Mancing keributan biar pada bangun sahur waktu. Panen dulu ini bunganya. Kol merah. Sama lili ya, ini apa sih ini belum bisa panen. Nanas.
inventaris penuh. Bang, ada dia, aku salting dulu. Ini Bang Arnold salting sukanya. Halo, welcome ya. Terima kasih adminnya Bang Arnold. Oh ini okra ya. Tadi ini apa? Tadi nanas. Nanas, kol merah, benih kubis merah, nanas. Bener sih kubis merah, nanas, satu lagi lili. Satu lagi lili. Masih bisa nggak ya ini panen aku? Gampang kok bisa tambah ganteng lagi Bang Arnold. Aku mantau sampai jam 4 ternyata ya, hiu putih itu sampai jam 4 ya. Hiu putih, aku mancing hiu putih dulu sampai dapat kualitas osmium. Ini kenapa Bang Arnold ngomongnya kayak gitu? Oh, liontin. Poket itu liontin ya. Jadi kalau kita mau nembak cewek itu pakai liontin. Nanti kalau kita mau ngelamar harusnya pakai cincin ya. Jadi karena si Eva itu hatinya udah 8, aku bisa nembak dia buat pacaran. Kita kasih liontin. Nanti kalau dia udah 10, baru kita kasih apa namanya cincin. Cincinnya kebuka mungkin nanti ya kalau udah ada yang hatinya 10. Tembak Bang, dor-dor. Aduh, tembak. Ini apa ini masakan? Hidangan yang gagal dijual dong. Buat nembak dia bisa nggak Bang? Bisa Bang Arnold, tembak Bang Arnold. Mau salting salto dulu. Aduh, sampai lupa nggak kebeli tadi. Harus di klik beli ya. 20 bunga lili. 20. Terus apa lagi ya? Tadi kubis merah ya 20. Kan lupa-lupa gara-gara Bang An. Terima kasih atas pembeliannya. Kita tunggu dikirim sama burung. Nah, yang ngirim ini ya, yang ngirim surat burung merpati. Terima kasih.
kasih sudah follow. Terima kasih Zagiki Gafran. Kurang. Ntar beli satu benih lili dulu buat dia satu. Permen kaki 1, 2, 3, 4. Kenapa Bin Irnit? Tambah Ginting. Ginting pemain badminton dong. Ginting sini suka Ginting. Kenapa Kak Novita? Kita masukin semua ke sini ya. Oh, ini kopi Gesa ya. Dengan semua di sini, aku sebar ke sini juga kopinya. Ini banyak banget minuman strawberry, minyak truffle. Kayaknya ini dari harga yang paling mahal nggak sih? Itu mereka ngomong permen kaki jadi bingung aja gitu. Coba tanyain langsung itu orangnya Kak Novita. Permen kaki itu kan dulu itu ada yang warna merah itu kan. Ih, susu emas. Susu emas besar ya. Gara-gara udah menang festival. Di Alnot udah menang festival ya jadi susu emas. Bang Pan tutor ganteng itu terus Bang Arnold. Telur emas juga yang satu ya, jadi kalau udah menang festival dapat telur emas. Sama sih ini kayak Harvest Moon. Besok aku mau jadi cosplay anime yang nyata biar seperti yang lainnya. Soalnya oke, Kak Novita, coba Kak Novita cosplay anime ya.
Sekarang masih ada bangpan tapi anakku makan itu langsung radang. Gimana maksudnya? Oh, itu apa namanya? Permen itu ya. Apa tadi lupa? Permen kaki itu ya. Oh, susu emas itu jadi roda keju langsung 2, mayones juga langsung jadi 2 mayones ya. Jadi itu harganya 2 kali lipat. Sering beli. Nah, itu biar sering beli tuh. Ide itu Bang Arna tadi. Ini damar aku bisa masukin sini gak ya? Jangan-jangan bisa lagi. Aku taruh sini aja yang sepi lah. Ngemilin jempol kaki sendiri. Rekam game farmer di Android bang, biasa aja dong, aku jarang main game Android, malah itu kak biasa aja. Game Android itu mainnya Mobile Legend aku ya, jadi agak kurang tahu kalau game farmer Android. Sebenarnya ada game Citambi Story namanya, itu game buatan Indo juga, bisa dicoba itu game Citambi itu. Cuman bukan game farming sih, itu lebih kayak The Sim kali ya. Lebih kayak The Sim, Citambi itu. Soalnya dia banyak bisa kerja, bisa bener-bener kayak orang sungguhan gitu. Citambi Story, cuman aku nggak main sih. Itu beberapa streamer sebelah yang lain main, kayak game lawas gitu main. Bang pamit mau lari pagi dulu, oke Bang Arnold. Wih, ini Bang Arnold rajin olahraga nih. Bentar ini aku pisah, jangan percaya. Tapi aku lihat story-nya dia beneran kayak lari. Nah, kita bagi 2 ya. Adalah warung press, mesin pressnya aku buat satu lagi deh. Biar sama ini. Sisanya aku pakai barel fermentasi nanti. Bang Pan di Jakarta nggak ada udara, nggak ada udara, nggak bisa bernafas dong aku Bang Anon. Aku mau upgrade cangkul ke emas dulu ya. Bang, nah Kak Tria udah selesai mandi nih Kak Tria. Welcome back Kak Tria, kenapa Kak Tria? Pasti manggil aja ini. Bang Pan, kebunmu bagus dibanding kebun tetangga. Siapa tuh kebun tetangga? Kata Bang Hiro minggu depan ini Bang Arno atau Bang Alonnya udah pergi ya. Ternyata ada event sama Pablo, aku lupa ini. Tadi aku jawab apa tadi.
Siapa tetangganya, woi? Tetangga yang demen, oh, cengin Jakarta, waduh. Kita lihat kebunku ya, lihat kebunku. Nah, ini banyak pohon di bawahnya, banyak pohon, nggak tahu buat apa. Orang Jakarta bernafas pakai insang ya, bang. Lah. Waduh, Bang Arnold ini. Oh, aku mau ngapain ya? Mau mancing ya? Aku mau mancing. Gocil. Kita mancing hiu lagi di sini. Barakuda. Bang, masa aku dikira bocil sama viewersmu? Terus apa, Bang Arnold? Kan harusnya senang dikira bocil kan, jadi awet muda itu, Bang Arnold. Awet rusuhnya. Awet rusuhnya. Waduh, kurang dimanja nggak tuh. Rumput lautnya udah hilang. Waymo artinya apa tuh, Kak Novita? Welcome back, Kak Novita. Bang Hobi lagi yang manja-manjain. Seperti ikan batut kita bisa buat ini lagi ya. Oh, suara gojo, yuaimo itu kan. Ada yunya itu lemah sekali kau gitu kan. Halo, welcome ya. Welcome Bang Ogi, terima kasih adminnya. Itu kebiasaan gojo Satoru, dia ngeremehin orang. Yuaimo. Bang, komenku nggak muncul. Wah, ini Bang Arnold komen apa tuh?
barakuda, dapat barakuda terus. Ntar aku ganti ikan umpan yang besar ya, siapa tahu dapat hiu. Karena aku nyari hiu osmium biar bisa diternak, ternak hiu nanti. Bang Arnold urusan dia sekarang, nah dia olahraga terus Bang Ogi itu, lari-lari terus tiap pagi. Susah banget ini nyari ikan hiu. Salting sampai ke Pluto dong. Oh, Bang Arnold udah ganti akun ya. Baru sadar aku. Tadi ungaming, sekarang Ahmad Arnold. Ikan badut, dapat ikan badut. Akun ungaming kebanyakan komen aneh-aneh Bang, makanya sering di ban chatnya ya. Kayaknya siapa pernah kemarin itu, Kak Rus kalau nggak salah ya, atau siapa ya yang pernah di ban itu, bukan chat tapi sih lebih ke nggak bisa di DM. Kak Ros ya. Wih, Bang Arnold. Ya bahaya Bang Arnold. Laporin istrinya itu Kak Vin. Laporin lah, laporin suaminya aja. Bisa didor-dor. Iya loh Bang Arnold. Mau lari oke Bang Arnold, semangat olahraganya itu. Ya, udah jam 16 nggak dapat hiu ya, nyari hiu nggak dapat-dapat. Kita pulang. Thank you.
Udah. Kemarin di-mute lagi itu Bang Arnold. Pagi Kak Hilda, terima kasih adminnya. Beda Elfrida, beda setiap hari ya. Ini aku belum naruh bunga di sini. Di live Bang Hobi aku suka pantes. Dimutein terus. Kamu nambang lagi ya di sini. Nah ini ya, hiu raja empatnya udah berubah, udah nambah satu. Oh, jadi makin banyak dia makin cepet. Jadi ini nambahnya dua kali lipat nambahnya. Tapi tiap dua hari sekali ya, dua hari sekali nambah dua. Bye bye Bang Arnold. Hati-hati di jalan, semangat olahraganya. Terima kasih udah mampir. Kenapa itu Kak Tria? Terima kasih sudah follow. Terima kasih Yolo. Oh, ada orang itu ya. Welcome back Bang Ra. Kenapa itu Kak Tria itu? Di live-nya Bang Hobi berarti kemarin itu ya. Skillnya di DC, nah itu Bang Arnold. Baru juga balik gak bahas teror-teror. Emang tepat waktu ini Bang Ra. Datang di waktu yang tepat. Tapi nggak dibahas di sini ya, jangan bahas di sini, nanti bahas di DC aja. Takut nanti orangnya datang ke sini. Kalau aku nggak tahu siapa maksudnya. Terima sekali cerita-cerita seperti itu nabang lainnya. Ini nggak jadi lari-lari nih Bang Arnold. Katanya ada door prize sendal jepit. Thank you.
aku perlu batang osmium buat ini ya, barel fermentasi ini aku butuh banyak. Bang, mana gambar iPhone-nya? Gambar iPhone di mana, Bang? Udah 5K ya? Gak ada aku. Siapa Bang Kak Tria? Waduh, bagi-bagi gambar iPhone lagi. Halo, welcome ya. Iya, aku udah diceritain sih sama Tiara Kak ya. Jadi tahu aku. Nampaknya belum tahu ini. Selamat Bang Ra, belum tahu sendiri. Selamat berpenasaran ini Bang Ra ini. Kenapa tahu dinamain tahu? Karena tahu. Kenapa tuh Bang Ra? Berapa ini aku dapat osmiumnya? 35 ya, dikit banget. Pagi Kak Bi, welcome Kak Bi. Gak tahu Bang, makanya aku nanya. Waduh, kirain tahu. Nah, kalau itu nggak ada yang tahu ya. Yang namain tahu lagi nih nanyanya. Jauh banget ya terbangnya. Oke Kak Finaki, bentar mau lanjut senam. Oke deh, semangat Kak Finaki, terima kasih udah mampir. Thank you.
See you when I see you. Waalaikumsalam Kak Novita, welcome back Kak Novita. Mati gelap. Hati-hati kena lava, panas. Ada batu kosmiumnya udah 50 sih, aku udah bisa pulang. Tapi kalau bisa nambah lagi lah. Kita langsung ke lantai 25 gitu ya. Oh, ada Bang Ivan lewat. Bang Ivan, terima kasih adminnya. Ini banyak. Ya. Sebenarnya udah bisa balik sih, udah 70. Kalau bisa 100 ini. Pulang deh ya.
udah kita tidur. 2, 2, 4, 3 ya, satu hari lagi berarti ini. Musiknya musik penyelam ini. Umpan. Jadi ini umpan kecil berarti. Inventaris penuh. Main DVD teman anime ku soalnya pakai bahasa Jepang. Oke, nggak apa-apa Kak Novita. Aku juga paham lah dikit-dikit. Karena aku juga nonton anime. Pepaya, nah, ada pepaya ini akhirnya. Emma ya, akhirnya aku punya pepaya buat Emma ini. Wow.
Wah, bingung aku ini. Habis koral mau main apa Bang Pan? Nanti puasa aku mainnya Harvest Moon lagi Bang Ra. Bulan puasa nanti aku main Harvest Moon. Nanti habis Harvest Moon aku main yang FOMT. Habis Harvest Moon PTN. Nanti bulan puasa aku main PTN. Nanti habis PTN baru FOMT. Cowok apa cewek? Yang cowok. Yang cowok ya Bang Ra. Yang cowok semua sih kayaknya. Gak main cewek lagi nih. Karena Harvest Moon yang versi cewek aku udah dapat semua eventnya sampai nikah ke masing-masing cowoknya ya. Tapi yang FMT beda ya, FMT ya. FMT main cowok lah ya. Gak main yang cewek. Akhirnya Bang Pan tidak ngehoodie lagi. Iya, aku main cowok aja responnya. Ini versi apa Bang? Ini versi PC Hojo. Versi cowok, ini aku main cowok ya. Aku mau ambil bunga, mau jadiin madu bunganya, kaca piring. Pasifai susah bener yang stage 4. Bang Ra udah main lagi berarti ya. Kita ngulang berapa kali itu nggak menang-menang, walaupun udah dibahas, direncanakan dengan baik, tapi pas si gorilanya keluar udah kocar kacir. Tapi kita udah selesai semua itu, Aida. Yang stage 1, 2, 3 itu udah selesai semua. Jadi udah sampai ngelawan. Yang kedua itu malah difarm kan ya. Lawannya lawan ayam itu kan, monster ayam kan. Nah itu malah kita menang itu. Dua kali tanpa kalah. Oh ini Kak Ida malah solo. Kak Ida malah solo dong. Boleh nih Kak Ida mabar yang state 6, state 4. Special delivery. Iya special delivery. Kan state 4 itu bisa berenam kita. Kalau berempat susah banget gak menang-menang. Emma, kita cari Emma.
Susah nangkap ayamnya ya, mukul ayamnya. Soalnya kalau kita berempat itu bisa mencar, satu membawa apa namanya, satu membawa pupuk, satu mancing-mancing hantunya, yang dua bawa ayam, udah kita gitu. Ini malah solo ya. Terima kasih sudah follow. Terima kasih Kak Ninda. Nah ini Bang Ra juga solo ini. Berarti Kak Hinda itu yang lawan hantu apa itu? Yang stage pertama itu kan lawan Doll. Berarti berhasil ya itu sendiri ya? Yang Doll. Yang Doll itu berarti sendiri Kak Hinda ini. Odol sendiri masih bisa ya. Aku kayaknya itu sendiri nggak bisa semua itu. Dari sekian banyak cuma sekali doang bisanya, waduh. Dapat sampah lagi. Ambil yang paling jauh, aku aja mapnya aja muter-muter Bang Ra. Ambil paling jauh, walaupun itu mapnya sebenarnya kalau misal niat bisa itu hafal, cuman tetap bingung aku ya. Pas benekanya lari ya. Minta maaf. Walaupun sebenarnya itu kan cuman rumah ya. Gampang ngapalin mapnya. Cuman karena panik takut ada hantunya jadi lupa semua. Pas sudah sisa dua, satu yang jauh sama sisain satu yang dekat tangga. Biar langsung ya, nggak perlu jauh-jauh nyarinya. Bener sih. Ini Bang Ra udah pro ini. Main Pacify. Ini Kak Hida punya banyak koleksi horor ini, Bangra. Kak Hida ini. Emang di situ ada hantu ya kalau malam-malam. Bukan game ini Kak Novita, beda game Kak Novita. Beda game ya. Kita lagi ngomongin game namanya Pacify. Koleksi doang tapi jarang dimain. Niatnya kalau ada waktu mau dimainin gitu, tapi nggak sempetan ya. Coba aku jual susu emas sama telur emasnya berapa ya? Lanjut mancing lagi deh. Ntar aku nyelam bentar nyari rumput laut. Suka menantang diri sendiri, makanya berani main solo. Mainnya malam-malam lagi itu Bang Rajin. Main sendiri malam-malam.
robot raksasa. Yoi, nah. Main sendiri malam-malam lagi. Aku malam nggak bisa konsen, siang-siang aja kalau sambil teriak diamalin negara. Waduh. Apalagi malam-malam teriak-teriak nanti. Pada bangun semua itu kalau main malam-malam. Baru ngeyel kalau di laut jadi duyung. Ini karena misi di lautnya udah selesai semua misinya, jadi udah bisa jadi duyung. Ini Bang Ra main game horror juga ternyata ini. Biar ngelatih main horor sama teriak-teriak. Iya kah? Ini anak cewek main layangan ya, Valentina. Gak boleh bersuara. Emang tahu kan yang gak boleh suara di gamenya kan ya, atau harus pakai mikrofon gitu biar gamenya jalan. Jadi gak boleh, kita juga gak boleh teriak gitu. Oh, gamenya ngedetek mic. Waduh, susah dong itu. Pantes kitanya nggak boleh teriak-teriak ya, karena gamenya ngedetek mic. Aku aja main game horor gara-gara diajak mabar itu sama ini Abang Mobi sama Bang Arnold. Kalau nggak diajak mereka, aku nggak bakal main game horor aku. Dilakukan dong. Pengapa nama HM ini bukan Harvest Moon, ini namanya Coral Island ya Bojo. Jadi ini gamenya adanya di PC, walaupun gameplaynya mirip Harvest Moon, cuman ini beda seri, bukan Harvest Moon. Mungkin developernya, pencipta gamenya ini terinspirasi dari Harvest Moon ya. Jadi developernya itu orang Jogja, kalau kalian belum tahu. Itu ya Kak Hijo, Prabu. Kalau aku dulu latihannya di Resident Evil 3 Ori sama RE Veronica Code. Main Resident Evil. Aku sama sekali nggak pernah main horror. Kerapu. Kerapu apaan sampai 200 cm itu Bang Ra, 200 cm. 2 meter. Mode mute mic. Emang bisa di mute mic. Barakuda. Kita mancingnya sampai jam 16 ya, karena hiunya adanya siang-siang.
with headset. Waduh. Kang Badut kita buat umpan. Jalan-jalan aja 20 menit. Kalau aku kayaknya nggak teriak bisa sih. Paling cuman kaget gitu. Nggak tahu deh ya. Susah banget ya, apa cuma ada di pagi aja sebenarnya healing. Serapu, nah ini 122 cm. Aku Resident Evil aja belum pernah main ya. Resident Evil. Bukannya R itu lawan zombie ya? Horor apa tuh Bang Rah? Main Outlast enggak deh, aku udah main Bonnie's Bakery apalagi itu. Udah main Harvest Moon aja aku ya. Main Harvest Moon aja. Game-nya unyu-unyu nih kayaknya kalau Kang Raya ngomong. Tapi namanya bakery sih, bakery kan kue-kue kan, roti-roti. Main Harvest Moon aja ya Kak Novita ya. Main horror. Bonnie's Bakery. Kita jual semua ikan-ikannya. Udah jam 8 lebih ternyata. Tiba-tiba jadi bapak tuh Kak Indah. Bentar,
Ya, ini apa lagi ya sekarang? Nambang lah ya. Mau main game naga aja. Oke Kak Novita, terima kasih sudah mampir. Saus piraca. Nah, game naga apaan? Game naga yang di HP paling ya. Apa ya game naga yang di HP itu? Nge-lag ya, nggak bisa reconnect ini. Oh, udah bisa reconnect. Oke deh, kita lanjut. Bentar. Reconnect ini. Oh, udah bisa reconnect. Oke deh, kita lanjut. Bentar. Nge-lag lagi ya. Wah, di akhir-akhir malah nge-lag, sorry ya. Sinyalku kayaknya ini Kak Ida. Iya, nge-lag Kak Ida, sorry ya. Udah akhir-akhir malah nge-lag ini. Ntar aku nambang dulu bentar. Terima kasih udah follow ya. Udah ada lubangnya gitu.
Nggak jam 10 enggak dong. Sampai ini selesai nih. Ini ada lubang, ngapain aku cari? Pulang. Ada mayones besar sama telur emas ya. Kita lihat harganya lebih mahal yang mana. Udah lebih 20 menit ini. Lagi tidur. Naik level apa ini? Penangkapan ya, level 9. Telur emas harganya 500. Mayones besar harganya 300. Cuma telur emas itu jadi 2 mayones. Jadi harganya lebih mahal mayones sebenarnya. Resep hamburger ada. Harusnya ada sih, cuman aku nggak tahu resepnya. Kak Dian. Oh, rumahku sekarang sudah menjadi lebih besar. Wih, rumahnya gede ya. Ada 2 kamar anak. Kamar anaknya ada 2, jadi bisa disimpulkan kita bisa mempunyai 2 anak di sini.
bisa punya dua anak ya di sini ya. Resep totalnya aku belum tahu ya. Ini ya buku resep 106, total ada 106 resepnya. Kalau aku dilihat dari buku resep ini total ada 106. Per 106, jadi aku punya 35 dari 106 resep. Udah deh, sampai sini dulu berarti ya live hari ini. Terima kasih banyak yang udah join, yang udah bantu tap-tap, yang udah give. Terima kasih banyak semuanya. Semoga rezekinya selalu dilancarkan dan diberi kesehatan untuk kita semua. Selamat liburan, happy weekend. Live dari jam 5 aku, Kak Tian. Terima kasih ya. Bye-bye semuanya. Terima kasih.